Tentang korban atap, runtuhnya atap. Oke, ini kebetulan kita di ruang bedah yang dirawat di sini ada 5 pasien. Ini yang 4 pasien cedera kepala ringan kemungkinan besok boleh pulang dari dokter spesialis bedah tadi sudah visite. Untuk yang 2 pasien habis operasi perlu evaluasi lagi mungkin besok juga dilihat untuk perkembangannya. Yang 1 pasien ada di ruang pavilion, kondisinya juga membaik dan kemungkinan besok juga boleh pulang.